Pemirsa, sebuah sepeda motor terbakar diduga setelah ditabrak truk dari belakang. Tragis, dua remaja pengendara motor tersebut tewas dengan luka bakar. Keduanya menjadi korban tabrak lari karena supir truk kabur. Warga berupaya memadamkan api yang membakar satu sepeda motor di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Desa Sugiwara, Madiun, Jawa Timur. Tragis, dua orang pengendara motor tersebut tak bisa diselamatkan. Keduanya tewas dengan luka bakar. Polisi yang melakukan olah TKP menduga korban ditabrak oleh truk yang melaju di belakang motor korban. Motor terbakar diduga akibat tangki motor yang terbentur aspal. Jadilah tabrakan dan kendaraan roda dua ini terpental ke bahu jalan, lalu tangki bensinnya tergores sehingga terjadi percikan api yang menyebabkan kebakaran terhadap motor tersebut. Identitas kedua korban yang sebelumnya sulit dikenali akhirnya teridentifikasi. Keduanya diketahui merupakan remaja 15 dan 17 tahun warga Sidoarjo. Polisi masih melacak truk yang diduga menabrak motor korban dengan mencari barang bukti CCTV di sekitar lokasi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews, melaporkan.